datang berkunjung ke sekolah ini. Tadi sudah disampaikan Mbak Gatis, ada 6 sekolah yang kami datangi sejak 6 hari lalu. Jadi setiap sore menjelang berbuka kami sama-sama mengantarkan bantuan dan santunan untuk warga sekolah binaan, madrasah binaan. Dan hari ini kami datang ke sini juga membawakan santunan dan bantuan itu untuk para anak yatim dan warga duafa yang memang bisa disampaikan melalui Madrasah Al-Baliyah. Kemudian ada peralatan sholat, juga untuk peralatan musola mungkin sudah ada, tetapi mudah-mudahan ini bisa melengkapi dari musola madrasah Al-Khairiyah. Begitu, itu saja yang bisa saya sampaikan Pak Jajat. Semoga anak-anak madrasah ini tetap bisa menjadi madrasah kecintaan kalian ya, dipelihara dengan baik. Ketika sudah rapi dan cantik nanti, tetap ini bisa dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya. Tak banyak yang ingin saya sampaikan, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada tim Sinarmas yang sudah begitu peduli dari pelatihan dan sampai segalanya lah ya, sampai puncaknya mungkin hari ini, yaitu kalau nggak salah ini sebagai penutupan juga tahun 9 ya.